Hai teman-teman, selamat datang kembali di video YouTube aku, Dian Utami. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen apabila kamu suka dengan video aku ya. Nah, sesuai dengan video yang pernah aku upload pertama teman-teman, di situ aku ada bicara tentang cara aku untuk mengelola keuangan aku selama 1 bulan di Merauke, Papua. Nah, di situ aku ada ngomongin tentang bagaimana cara aku menambah pendapatan teman-teman. Nah, di video ini aku akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara aku menambah pendapatan. Jadi teman-teman, salah satu cara aku itu adalah dengan cara jualan online di sini. Dan ini salah satu produk yang sering aku jual di sini teman-teman. Kebetulan ya, ini baru datang dari Jakarta lewat Shopee Express. Kita buka yuk teman-teman, sekalian kita review ya apa aja isinya. Ini dia teman-teman, barang yang aku datangkan dari Jakarta. Headset Bluetooth Inputs 12. Dan ini aku jual di sini teman-teman seharga Rp90.000. Mungkin ada perbedaan ya harga di sini dengan harga di pulau lain. Itu dikarenakan harga transportasinya teman-teman. Jadi untuk datangkan produk ini ke Merauke, aku membutuhkan biaya transportasi yang lumayan mahal. Karena aku menggunakan transportasi udara. Sebenarnya ada sih ongkos kirim yang lebih murah, yaitu menggunakan transportasi via laut. Tapi kalau kita gunakan transportasi via laut teman-teman, berarti headset bluetoothnya ini bakal sampai ke Merauke sekitar 1 bulanan. Dan itu cukup lama ya teman-teman, jadi aku lebih prepare pilih lewat transportasi udara aja. Oh iya, alasan lain kenapa aku gunakan transportasi udara, itu dikarenakan dalam 1 bulan itu teman-teman, aku bisa mendatangkan barang 4-5 kali. Tergantung penjualan saat itu juga sih. Teman-teman kebayangkan berapa keuntungan yang aku peroleh apabila 1 bulan itu aku bisa melakukan 4-5 kali pengiriman barang ke sini. Misalnya untuk headset Bluetooth ini, 1 kali pengiriman itu muat untuk 14 produk ya teman-teman. Ini cocok banget nih untuk dipasarkan di sini. Karena sebelumnya aku juga udah melihat pasaran di Merauke. Dan kebetulan teman-teman, ini aku udah jualan ini tuh kurang lebih hampir 1 tahun. Dan aku udah ngejualnya itu kurang lebih 1000 pitch. Dan cara aku untuk memasarkannya itu teman-teman biasanya lewat media sosial seperti Instagram, WhatsApp, atau Facebook. Dan kebetulan teman-teman di Merauke ini ada satu forum di Facebook, yaitu forum Jual Beli Merauke, yang sangat membantu aku. Jadi aku sering memasarkan produk-produk aku itu di situ. Dan satu lagi tips aku buat teman-teman yang ingin berjualan online dan biaya ongkos kirimnya itu mahal, kita itu bisa pilih produk yang 1 kilonya itu isinya banyak teman-teman. Aku juga di sini seperti itu. Jadi selain aku jualan headset Bluetooth ini, aku punya jualan lain seperti ini teman-teman, oil control. Jadi 1 kilo itu dia bisa buat banyak. Selain ini tuh aku pernah jual juga deterjen viral yang kecil-kecil, yang kotak-kotak, itu juga 1 kilo buat banyak, dan beberapa produk kecantikan lain teman-teman yang 1 kilo juga muat banyak. Seperti itu. Nah, tips ini menurut aku sangat membantu banget nih teman-teman buat kalian yang ingin menambah pendapatan kalian. Sampai di sini ya teman-teman video singkat aku. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi.